Woi, lama. Ini. Tanggal 28 November yang lalu di daerah Setiabudi Selatan ya. Setiabudi Selatan. Nah, ini yang kemudian dikembangkan oleh teman-teman dari Desmo Polda Metro Jaya dan berhasil mengamankan ada 6 orang pelaku dengan perannya masing-masing. Ya, ada 3 memang dia di sebagai eksekutornya, sebagai pencuri atau yang melakukan pembegalan tersebut. Kemudian ada 3 lagi yang penadah. Ya, 3 orang sebagai pelakunya dan 3 orang sebagai penadah yang berhasil kita amankan. Dan ini masih kita kembangkan lagi karena masih ada 1 orang lagi di DPO. Ya, inisialnya A, dia adalah penadah juga. Setelah dilakukan pemeriksaan, ini pelaku ini memang spesialnya dibegal sepeda maupun pada saat korban-korban yang sementara duduk santai di pinggir jalan, ini spesialnya mereka merampas handphone. Ya, pengakuan yang sekarang ini kita terima sudah lebih dari 20 kali. Tapi kami masih mengembangkan lagi. Ya, yang pertama pada saat kita amankan adalah yang satu inisialnya F. Ini adalah kaptennya. Kaptennya adalah yang mengatur semuanya bagaimana mereka akan bekerja. Ya, mereka akan melakukan satu tindak pidana atau kejahatan tersebut. F ini pada saat dilakukan penangkapan berupaya untuk melawan petugas. Sehingga dengan tindakan tegas dan terukur, ya, yang bersangkutan tertembak oleh petugas dan meninggal dunia pada saat perjalanan ke rumah sakit. Inisialnya F. Dia adalah eksekutornya, dia yang sebagai kaptennya, dia yang mengatur semuanya. Bahkan kedua orang lagi yang pelaku yang kedua ini, dia yang memang mengatur perannya masing-masing. Yang 2 orang yang masih yang berhasil kita amankan ini baik sebagai pengawas maupun ya mencuri, mereka belajar dari F ini. Ya. Pengakuan yang tertangkap bahwa memang selama ini F lah yang mengatur. Yang kedua adalah saudara A. Ini kerjanya sama, mereka bergantian. Satu mengawasi, kapan kadang dia mengawasi, kapan mereka yang melakukan eksekusi langsung. Tergantung melihat bagaimana korban ini lengah. Ya. Kemudian yang ketiga inisialnya adalah F. Juga sama, dia adalah perannya sebagai pengambil ya. Yang keempat ini adalah MM, ini adalah penadah. MM, kemudian yang kelima SF, ini adalah penadahnya 480. Dan yang keenam adalah DR, ini adalah penadah. Rata-rata korbannya adalah korban yang memang pada saat bersepeda. Ya, bersepeda, kemudian tidak bisa mengamankan, pesepedanya tidak bisa mengamankan barang berharganya. Itu yang kemudian dilakukan pencurian. Kemudian juga pada saat ada orang yang sedang nongkrong dengan memegang handphone atau gadget, mereka satu mengawas, menyampaikan ke temannya, kemudian turun untuk merebut dan lari. Otak dari segala TKP ini adalah tersangka F alias B. Di mana peran tersangka F ini adalah dia mencari pelaku-pelaku yang diajak di beberapa TKP. Jadi setiap TKP itu pelaku akan berbeda, kecuali si F sendiri. Korban hanya mengetahui ada 2 orang dengan 1 motor, rata-rata seperti itu. Tapi ternyata faktanya tidak hanya 2 orang 1 motor di setiap TKP itu. Ada yang berfungsi pengawas di depan, ada yang berfungsi pengawas di belakang. Nah, fakta yang kita temukan di lapangan dari beberapa TKP ini, tersangka F ada di setiap TKP, di mana fungsinya adalah untuk merekrut pemain-pemain yang lain, kemudian fungsinya di TKP sebagai pengawas.
Dari kelompok ini juga mereka menjual barang-barang hasil rampasan itu ke banyak penadah. Jadi tindak lanjut kami dari Subdit Resmob, kita masih melakukan pengembangan terhadap para penadah yang belum kita tangkap. Dan kita juga masih melakukan pengembangan terhadap tersangka-tersangka yang ikut berperan dalam TKP-TKP yang lain. Karena ini tersangka yang di belakang ini cuma ikut di beberapa TKP. Sementara masih ada tersangka-tersangka yang lain masih kita kembangkan dan sekarang masih dalam pengejaran. Tersangka F kita lakukan tindakan tegas terukur di bagian dada kiri karena pada saat pengembangan yang bersangkutan berusaha untuk melawan dengan cara menyerang petugas. Dan tersangka F dinyatakan meninggal dunia dan berjalan ke rumah sakit.